teringat saya kebetulan hadir orang tua saya. Ibu saya, di tengah-tengah saya juga ada orang tua saya, ada mertua saya juga. Saya pengen tanya, Bu, ini pulut nek ya? Pulut untuk, karena sering juga saya makan. Tapi belum tahu namanya mengentai itu, belum tahu. Pokoknya nyaman aja ini kalau dengan kelapa, dimakannya dengan kelapa, dengan gula. Ini sangat luar biasa. Mungkin saya minta sejarah sedikit untuk mengentai dari nenek dan kakek berdua ini. Silakan dari nenek dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang mencari nenek moyang kita dulu, namanya yang meminta itu adalah dianggap sebagai leluhur budaya Dayak Kalimantan Barat. Jadi pulut itu adalah banyak kegunaannya seperti meramal, meminta dan lain sebagainya. Ada juga beras ketan. Nah, beras ketan itu di sini apa namanya? Jadi pada saat itu diambil yang ini sangat kuat beras ketan. Kemudian disangrai, ditumbuk. Nah, bisa sangrai. Kalau pada saat itu mau, nah, jadi setelah itu ditumbuk, kemudian itu di dari kondisi. Terima kasih.